Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih tahu kamu teka-teki yang berbeda. Yap, teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama negara di benua Amerika, guys. Kalau kamu hafal nama-nama negara khususnya di Amerika, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini nama negara benua Amerika apa ya? Nah, negara ini terkenal banget dengan tarian tango. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul banget, ini adalah Argentina. Siapa aja nih yang tahu fakta menarik tentang negara ini? Coba dong komen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Aku kasih clue deh, kalau negara ini terkenal dengan hutan Amazonnya. Makin susah atau gampang nih? Yuk langsung aja dijawab dari sekarang. Kalau kamu jawab Brazil, kamu bener banget. Tadi kalian jawabnya negara apa nih? Pasti udah familiar ya sama negara satu ini. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tahu juga nggak? Nah, negara di Amerika ini terkenal banget dengan Pulau Galapagosnya. Ini sih kira-kira kamu tahu nggak ya jawabannya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana guys, kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah negara Ekuador. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau klunya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Negara benua Amerika ini memiliki danau terbanyak di dunia dan warna bendera yang berwarna merah putih tuh. Jadi makin gampang atau makin susah nih? Langsung aja ditebak dari sekarang. Nah, jawabannya adalah Kanada. Selamat buat kalian yang bisa menjawabnya. Fakta menarik dari negara ini juga menjadi salah satu negara paling aman di dunia. Kalian ada fakta lain yang menarik nggak tentang negara ini? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki kelima, gambarnya kayak gini guys. Negara ini terkenal dengan seorang musisi terkenal yaitu Bob Marley. Kalau kamu tahu Bob Marley, pasti kamu tahu nih jawabannya. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Yup, betul banget. Ini adalah negara Jamaika. Kalian ada yang tahu nggak nih kalau atlet cabang olahraga sprint Usain Bolt juga merupakan kelahiran Jamaika loh? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam.
Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar ini, menurut kamu ini negara apa nih? Negara di benua Amerika ini terkenal dengan makanan tradisionalnya yang bernama taco. Nah, negara ini juga populer dengan olahraga adu banteng dengan matador. Ini sih gampang banget ya, aku yakin kalian pasti bisa jawab. Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Yap, betul banget. Ini adalah negara Meksiko. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Pertahankan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketujuh. Kalau aku kasih clue gambar ini, kamu tahu nggak ini negara di benua Amerika yang apa? Negara ini memiliki lagu kebangsaan terpanjang di dunia dan menjadi negara yang sejahtera pertama di Amerika Selatan. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yap, ini adalah Uruguay, guys. Hayo, jawaban kamu apa nih? Siapa aja yang tahu fakta-fakta menarik seputar negara Uruguay? Coba dong komen di kolom komentar. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kamu pasti mudah banget ngejawabnya. Negara ini memiliki kota tertua di benua Amerika. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah Dominika, guys. Fakta menarik dari negara ini pernah mendapatkan 3 kemerdekaan di tanggal yang berbeda. Hayo, jawaban kita sama nggak nih? Teka-teki ke-9. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu nggak? Kalau tadi 3 hari kemerdekaan, negara benua Amerika satu ini memiliki 2 hari kemerdekaan. Negara ini juga memiliki hutan hujan di perbatasan ibu kotanya. Makin susah atau makin gampang nih? Langsung aja ditebak dari sekarang ya. Jawabannya adalah Panama. Gimana? Gampang apa susah? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Negara ini memiliki dataran garam paling luas di dunia. Dan fakta unik lainnya, ibu kota mereka merupakan dataran tinggi di dunia juga. Coba fokus dan jawab dari sekarang. Yap, ini adalah negara Bolivia. Gimana? Super duper gampang kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11. Kalau klunya kayak gini, kamu tahu juga nggak? Negara benua Amerika satu ini merupakan negara yang paling banyak menghasilkan batu zamrud. Wah, kalian ada yang tahu nggak negara satu ini? Langsung aja ditebak dari sekarang ya. Yap, ini adalah Kolombia, guys. Hayo, siapa aja nih yang jawab benar? Buat kalian yang jawab benar, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Kalau aku kasih petunjuk kayak gini, kira-kira kamu tahu nggak? Kamu harus lebih teliti ya. Negara satu ini sih sering dikatakan negara paling bahagia di dunia. Langsung aja ditebak 10 detik dari sekarang.
Yap, jawabannya adalah Paraguay. Siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13. Kalau klunya seperti ini, kamu tahu nggak nih? Nah, langsung aja ditebak 10 detik dari sekarang ya. Hayo, siapa aja yang udah tahu jawabannya? Buat kalian yang udah tahu, langsung aja cepet-cepetan kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki untuk menebak nama-nama negara di benua Amerika yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! That's right. Wow.